Aksi pelemparan sekarung ular kobra oleh orang tak dikenal ke halaman rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim terjadi pukul 3 dini hari. Saat dilemparkan, karung berisi puluhan ular kobra tersebut tidak dalam keadaan diikat. Namun, ular tidak sempat keluar dari karung akibat posisi lubang karung terlipat ke bawah. Dapat kiriman ular kobra. Ada berapa ini kira-kira? Ada sekarung ya. Kobra gede-gede. Kobra sedang ya, tidak jempol kaki. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak terhadap. Saat ini, Satuan Serse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Kota tengah mendatangi lokasi guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.